Selamat pagi Sobat Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan berbagi tips memperindah tanaman yang telah kita tanam Sobat Bray. Kami akan mendangir sekaligus nambah tanahnya dan pupuknya Sobat Bray. Ini penampakan tanahnya Sobat Bray. Ini Sobat Bray. Tanah kulit katanya Sobat Bray. Ini buat nimbun Sobat Bray. Humusnya sedikit nih Sobat Bray. Itu penampakannya. Kuning nggak merah dia Sobat Bray. Dan ini penampakan kohe ayam Sobat Bray. Ini dia Sobat Bray, nanti kami akan ternyata ada kelabang Sobat Bray. Itu dia Sobat Bray. Ternyata ada telurnya Sobat Bray. Ini. Telur kelabang. Orang sini bilang lilim katanya Sobat Bray. Yang di kota Lipan. Ini penampakan kohe ayam Sobat Bray. Sudah setahun lebih Sobat Bray dibiarkan begini saja. Nanti kami akan pakai itu buat mendangir itu Sobat Bray, sekaligus memupuk dan menambah tanah itu Sobat Bray. Oke Sobat Bray, nanti kita lanjut. Oke guys, tanah pertama guys, tanah kedua guys. Pause dulu Bray. Oke guys, Bray, ini alatnya Bray. Togos cul, cangkul. Kok Sobat Bray, ini alat andalan saya nih Sobat Bray. Jadi let's get it. Jadi itu alat yang kami gunakan Sobat Bray. Ya. Ini kalau kita lihat sepintas begini Sobat Bray. Walaupun bersih nampak, tapi seperti agak kurang terawat ya, bukan tidak terawat. Jadi kami akan berbagi tips buat para gardener-gardener pemula. Kami bukan senior, bukan, kami masih pemula juga Sobat Bray. Tapi apa yang kami lakukan telah menghipnotis mata, termasuk hati juga perasaannya bos-bos kami Sobat Bray. Jadi ini yang kami lakukan Sobat Bray. Ini penampakan awalnya. Ini baru kami tanam nih Sobat Bray. Ngeri sekali ini perjuangannya nih. Batang sudah sebesar ini kami pindahkan Sobat Bray. Ini namanya Syzygium oleina. Kami akan mendangirnya Sobat Bray. Kalau di bahasa kebun bikin piring-piring katanya Sobat Bray. Ya. Baik Sobat Bray, kami akan langsung mulai Sobat Bray. Ini kalau bentuk mau bulat, mau segi 4, mau segi 5, mau segi 6, segi 3, seperti belah ketupat, terserah Sobat Bray. Kami mencoba membuat karena hati teman saya ini sedang berbunga-bunga Sobat Bray. Kami akan membentuk love ini Sobat Bray, bentuk cinta ya, saksikan terus Sobat Bray.
Silakan lihat sekeliling, Pak. Lihat atas gitu, Pak. Membentuk seperti log, sobat Bray. Oh, sekali sobat Bray. Ternyata mincung, sobat Bray. Lagi sedikit ke Pak Frank. Untuk selanjutnya, karena kami tadi ambil tanahnya itu, Sobat Bray, kami akan menggantinya. Ini akan kita keluarkan, Sobat Bray. Ini di samping ini, Sobat Bray. Ini dia saja, sobat Bray. Emang agak lebih bagus, sobat Bray. Ini agak menggunung ya. Kita bikin seperti punsu, sobat Bray. Kalau ada yang nggak ngerti punsu, punsu itu bahasa daerah kami, sobat Bray. Gunung kecil, sobat Bray. Bukan gunung. Gundukan. Gundukan, nah itu dia yang benar. Gundukan, sobat Bray. Cuci tangan dulu sebentar, sobat Bray. Ini pandang, sobat Bray. Sudah ceritakan tadi awal di awal. Ini biar di bawah, sobat Bray. Nanti kita tutup dengan karena kulit itu, sobat Bray. Biar enggak baunya enggak. Set brega. Kok tahan raga kaki, pakai kaki kok. Ah, dulu.
sudah mulai membentuk busuk sobat Bray. Ini fungsi yang pacul tadi itu buat ini sobat Bray. Untuk ini kita keluarkan sobat Bray. Itu biar sobat Bray. Ini gak mau berlama-lama sobat Bray. Sobat Bray, selesai sobat Bray. Jangan lupa disiram sobat Bray. Jadi habis kita dangir, kita tambah tanah ataupun tidak sobat Bray, jangan lupa tetap disiram. Karena ada sebagian akar-akar yang putus itu harus kita siram sobat Bray. Biar tanamannya enggak stres. Oke tuh sobat Bray, perampakannya selesai sudah sobat Bray. Ini tambahan lagi. Ini kami hanya bikin video ini hanya sebentar saja durasinya sobat Bray. Ini sudah nampak sekali kelihatannya sobat Bray, lebih bagus lagi pakai limbah sawit itu sobat Bray. Karena itu terlihat tanahnya hitam. Karena kalau warna hitam itu dengan tanaman itu identik, wah ini humusnya bagus katanya. Tetap jadi lebih indah lagi sobat Bray. Jadi ini prosesnya seperti ini sobat Bray. Nanti kalau dia ada tumbuh gulma-gulma yang di sini sobat Bray, di tanah-tanah ini yang nggak ada ini wajib kita cabut sobat Bray. Kita rapikan kembali ini sobat Bray. Rapikan sedikit. Kita tetap bekerja sama dengan semesta sobat Bray. Ini bentuk love. Dangiran ala-ala garden kelekak garden nih sobat. Garden kelekak garden. Waduh, lucu kali sobat Bray. Baiklah sobat Bray. Video kami kali ini kami berbagi tips mendangir membuat biar indah dipandang mata juga sobat Bray, tanaman kita itu biar terpelihara, biar terawat, kelihatan terawat. Itulah prosesnya sobat Bray. Saya Mukidi Sapovalov dan kameramen kami Kristo Nodoni mengucapkan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Green.